Welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang game Dragon Raja ya, yaitu ini adalah hidden quest yang sering kita jumpain kalau kita ngambil sampah di Castle Collect. Nah, itu kan di sampah itu ada dua versi ya. Yang pertama adalah ngambilin koran terus kita berikan di siapa itu namanya? Castle Collect satunya itu bakalan kita dapetin hidden quest achievement. Nah, yang kedua itu kita ngambil sampah bekas, sampah kering ya, warnanya coklat itu, habis itu kita berikan sama yang deketnya kita mau gacha statue itu. Nah, di sini langsung aja gua login dulu Dragon Rajanya. Setelah kita masuk, ini kita udah di tempatnya Bapak siapa ini namanya guys? Bapak Gregory. Nah, udah sampai di Bapak Gregory, habis itu kita bakalan coba tanyain si ini ya. Langsung aja kita maju. Oke, kamu salah menjawab, kamu udah lulus. Hah? Oke, kita ulangin lagi ya. Ini yang kemarin kayaknya. Oke. Oke, apakah itu bersih? Barang-barang eksperimen hot chip class. Kiriman hamburger. Oh ya, kita mulai dari awal nih guys. Oke. Dan yang pertama, untuk yang pertama yaitu jenis sampah black tea, kita pilih yang nomor 3 yang ke bawah ya. Nah, untuk yang Johansu kalian pilih yang bawah juga nomor 3. Lalu untuk pertanyaan nomor 3 kita jawab tengah nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 4 kita bakalan jawab dari Kimono Rurigazama ya. Kita jawab kalau nggak salah itu 3. Nah, oke. Clear ya, benar. Kita jawab nomor 3 ini. Lalu pertanyaan nomor 5 yaitu kita jawab pertanyaan yang nomor 3 juga. Oke, kita masuk ke bagian nomor 6. Di nomor 6 ini kita jawab nomor 3. Oke, untuk pertanyaan nomor 7 kita bakalan jawab yang ada di nomor 1. Oke, ini udah eksperimen di freshman great as talent. Wow, kecerdasan yang sangat brilliant. Oke, senior Chu bisa. Oh, kita dapatin 1 point tail yaitu lalu juga dapatin achievement itu tadi guys. Kita dapatin achievement dari klarifikasi sampah. Nah, ini benar-benar butuh banget buat kalian. Jadi kurang lebih ada 7 pertanyaan ya, dan kalian bisa ikutin dari jawaban-jawaban di bawah tadi itu. Untuk kalau kalian bingung kan, nanti kalian bisa lihat di deskripsi gua. Jadi di deskripsi nanti itu untuk jawabannya, pertanyaan nomor 1 kalian jawab dari baris atas ya, atas sampai bawah 1, 2, 3. Nah, di sini gua bakalan jelasin jawabannya 1, 2 atau 3 dari pertanyaan 1 sampai nomor 7 guys. Oke. Mungkin segitu aja video kali ini ya guys. So, karena banyak banget dari kalian request juga tentang comeback in Dragon Raja, gua jadi bingung juga. Kalian seumpama masih suka yang ikutin war, kalian bisa juga subscribe Puding GG, atau kalian bisa cek di bawah nanti di deskripsi untuk si Puding GG ya. Dia bakalan update tentang Dragon Raja terus di dari awal sampai hampir akhir nih ya, akhir-akhir ini dia sering update tentang pertarungan war di Dragon Raja itu guys, dari guild ke guild. Jadi kalau kalian satu server sama si Puding, kalian bisa nih ajak kenalan sama Pudingnya. Hai, mantap jiwa. Oke, so kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.